Oke guys, kalian wow nih, suara dari ML kalian kayak suara pas main di MPL. Oke, ini kayak gini, nih pas ngekill suaranya juga suara kayak di MPL, kan keren banget. Wih, gokil. Nih sekarang gua di turtle ya, sekarang kita coba. Oke, gokil, nah sekarang kita ke tower. Kita ke tower ya guys ya, persis kayak di suara MPL. Oke, gokil, yang mau cobain langsung aja ya guys ya, download linknya di kolom komentar video ini yang pastinya no password passwordan. Nah, untuk cara pemasangannya di sini gue jelasin ke kalian, silakan kalian download. Setelah kalian download, kalian buka Z Archiver dan kalian cari announcer MPL-nya ya. Kalau udah ketemu nih, kita klik sekali di tulisan MPL-nya, kemudian pilih extract di sini dan akan muncul folder announcer MPL. Kalian klik sekali dan akan muncul folder audio dan dokumen. Nah, selanjutnya silakan kalian pilih logo centang di sudut kanan atas, pilih folder audio dan dokumen ya. Setelah keblok semua nih, silakan klik tahan lama. Klik tahan lama di salah satu foldernya, misalkan klik tahan lama di folder audio, boleh kita pilih salin, pilih memori perangkat yang di sudut kiri atas, pilih folder Android, di sini pilih folder data. Seperti biasa di sini silakan kalian cari folder data dari game Mobile Legends, namanya tuh com.mobile.legends. Kita cari aja, kalau punya gua sih paling bawah ya guys ya, kalau punya kalian mungkin di tengah ya. Namanya tuh com.mobile.legends. Kalau udah ketemu klik sekali, pilih files, yang ini pilih Dragon 2017, pilih assets dan tempelin ke folder assets. Untuk cara menempelkannya, klik logo bulatan warna biru di sudut kanan bawah, kemudian muncul seperti ini, silakan pilih lakukan ke semua file. Kotak kecil yang di sudut kiri bawah kalian klik aja sekali biar kecentang, dan yang terakhir kalian lihat di sudut kanan bawah ada tulisan ganti ya, kalian klik ganti. Nah oke guys, kalau proses loadingnya udah selesai, berarti selesai juga pemasangan announcer MPL. Jadi nanti suara kill tower, kemudian kill tower, ngancurin tower, ngancurin lore, wah bakal keren banget, kayak suara di MPL gitu ya, berasa turnamen gede, wah gokil guys. Oke guys, kalau kalian udah nyobain dan udah download, please lah like sama komen juga ya guys ya. Kalau work juga, please komen like juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian mau request, komen aja di bawah, request komen, request misalkan script apapun ya, kalian komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye. Jangan lupa subscribe, sikat bosku.